keren. Ini baru lulus S1. Wow. Hukum ya? Hukum dari UI ya? Jadi kamu habis ini langsung apa? Kalau habis dari hukum udah selesai bisa langsung kerja, bisa langsung praktek tuh gimana sih? Bisa. Kalau misalnya hukum itu bisa langsung bisa praktek. Enggak, tapi bukan praktek. Ih, cantik banget fotonya. Bukan praktek, langsung praktek kayak buka law firm gitu sih. Tapi maksudnya kalau kerja di law firm terus bisa. Kayak... perusahaan bisa langsung. Nah, kecuali kalau misalnya mau jadi notaris, itu harus sekolah lagi. Nah, ini kamu sekarang planningnya apa setelah udah dapat gelar ini? Cantik banget by the way fotonya. Itu kamu apa ininya? Planningnya? Planningnya sih untuk sekarang aku masih fokus ke karir aku di bidang entertainment dulu. Okay. Sambil istirahat dulu teh karena lumayan pengen liburan, pengen kayak agak istirahat karena kan kemarin sambil kuliah sambil kerja syuting juga. Iya, jadinya kan lumayan otaknya jadi pengen istirahat. Iya, itu gimana tuh kemarin bisa waktunya itu kan kalau syuting juga kan makan waktu tuh. Terus di saat kamu mau lulus apalagi kan pas terakhir-terakhir skripsi, ini kan skripsi kan pasti ribet banget juga, itu sempat sampai nggak tidur-tidur gitu gak sih? Kalau misalnya nggak tidur kayak udah biasa dari SMA kayak nggak tidur. Iya, kalau misalnya kayak begadang. Kalau begadang udah biasa, cuma kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya ngatur waktu antara syuting dan kuliah itu udah aku udah punya perjanjian misalnya sama production house yang aku main sinetron, aku udah bilang kalau aku kuliah, maksudnya aku kasih tahu jadwal kuliah aku jam segini sampai jam segini, itu dilakukan setelah pulang kuliah, jadi nggak akan mengganggu kuliah, maksudnya untuk jadwalnya. Jadi berarti mereka production house-nya juga ngerti ya? Iya, ngerti. Nah, tapi yang paling bagi waktu adalah antara belajar sama syutingnya sih. Jadi ya di sela-sela syuting aku harus bawa laptop, aku harus bawa buku, kayak minimal teman-teman lagi gosip-gosip, lagi makan-makan segala macam, aku harus kayak ya udah nanti aja, harus pasang earphone, harus ngerjain tugas, harus ngerjain skripsi, harus. Tapi nggak apa-apa, keren, dedikasi loh. Jadinya beres, kerjaan jalan terus ya kan? Terus kuliah juga selesai. Iya, pengennya gitu. Emang maksudnya itu udah kayak cita-cita sih, udah target gitu. Udah harus gitu ya. Itu kayak gitu memang dari diri sendiri bahwa memang gue harus selesai nih. Atau sempat dari ada orang tua yang pokoknya mama gak mau tahu kalau kamu mau sinetron ini juga. Tapi tetap ya kuliah harus jalan gitu. Gak pernah sama sekali sih. Kayak aku masuk UI, aku masuk jurusan hukum. Semuanya kayak aku yang mau sendiri. Maksudnya aku mau nilai bagus segala macam itu emang dari dalam diri aku sendiri. Yang emang udah ngeset target kayak okay, Feby. Kayak lo harus nilai bagus, lo harus lulus 3,5 tahun kayak gitu. 3,5 tahun. Mbaknya juga kan? Mbaknya ini hebat loh mbaknya. Mbaknya ini lulus sampai sekarang lagi tuh kan kuliah kan? Aku lagi lanjut kuliah, jadi itu kemarin di UNJ. Itu jadi ada ceritanya tuh kenapa aku ngambil. Udah panjang nih pasti. Panjang. Ada sedikit nangisnya nggak? Enggak, iya sih soalnya karena ada nangis. Satu-satunya universitas negeri yang pengen aku pengenin itu UNJ kan. Aku keterima di situ. D3 adanya komunikasi D3. Jadi ya udahlah, ntar aku bisa lanjut lagi S1-nya. Nah, karena udah lulus D3, alhamdulillah 3 tahun pas ini lagi lanjut S1-nya gitu. Oh, sekarang lagi lanjut S1-nya. Jadi malu nih 3,5 S1. Iya, tapi sekarang aku mau ngetes ya, karena minggu lalu kamu ngetes aku kan dengan matematika. Sekarang aku ngetes kalian berdua dengan Math Challenge. Silakan. Oke. Silakan ke sebelah sini. Aku belajar hukum udah lama enggak belajar matematika ya. Oh, ini matematikanya simpel banget. Ini matematika simpel banget. Ini matematika untuk orang-orang yang lagi ngambil S3 ya. Oh iya. Oke, kita lihat. Ya, itu untuk coret-coretan ya, silakan. Nanti jangan lupa pencet tombolnya sebelum jawab ya. Oke, kita lihat. Yang pertama. Teh, itu teh. Oh, itu. Suka pindah-pindah ya. Suka lupa dulu. Keminggir satu begitu. Oh, siapa tadi duluan? Siapa duluan itu? Kamu, oke, Feby. Feby aja deh, dia yang duluan kelihatan. Beneran aku? Iya. Kita percaya, kalau dia kan suka kayak penipu mukanya. Kalau kamu kita percaya. 600, kita lihat jawabannya aku, ya. Aku 100. Kamu 100 aja? 600. 600.
Udah aku kenceng salah lagi. 25 kali 25 625. Oh iya kok 125. Ketawa nih suka nipu-nipu ibu war. Lagi. Oke, pertanyaan berikutnya gampang sekali. Kita lihat. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Oke. 18. 18 kita lihat hasilnya. 18 luar biasa. Oke, okay. Berikutnya, silakan. Waduh. 5.750 kali 2 di kali 2 iya dibagi 2. Jawabannya adalah ini gampang banget. My Aduh. God, enggak perlu ngitung, Kelas. Ini aku aja ibu-ibu bisa lah. Saya bu. Oke, okay, jawabannya 5.700. Febi tadi kali ya yang mencet. Nah, ya. Berapa kamu? 5.750. Apa kamu benar? Ya. Atau sok tahu? Kita lihat jawabannya. Benar. Dan betul. Wow. Itu mah gampang banget. Gak usah pakai nyoret-nyoret. Iya. Baru sadar. Oke, berikutnya adalah kita lihat. Ini go. Permainan ya. 2018 kurang 1945. Mumu Gomez. 64. Wow. 63. Udah, 63. Bisa, kita lihat jawabannya. Iya, makanya jangan sok tahu. 73. Oke, dipikirin dulu ya. Iya. Oke, pertanyaan. Ya itu dong, pindahin ke aku dong kalau misalnya iya, bener, itu. Oh iya, ya udah, berarti dia dapat skor ya tadi dapet ya. Pasti dia benar. Oke. Febi dapat skor karena berarti Febi benar pasti. Oke. Okay. Oke. Okay. Berikutnya 420 dibagi 6 ditambah 42. Silakan 420 dibagi 6 ditambah 42. Jawabannya adalah Febi 49. 49 enggak. Yakin? Mumu 28. Tunggu. 112. Oke, okay, Febi ya. Iya. Yeah. Yeah, betul Febi. Aku pulang deh, Teh. Come on, Bu. Enggak apa-apa, Momo. Aduh. Lagi. Berikutnya terakhir. Ini ya. Nervous terakhir nih. Ya. Skornya berapa so far? Boleh saya lihat skornya? Febi. Oke, okay, Febi menang ya. Udah okay. Kece menang lagi. Oke, okay, 450 kali 20 dibagi 90. Oke, okay, Febi. 900. Sorry mbak, aku udah Feby tanya mbak Feby. Sorry ya mbak, tenang, ya udah pencet. Feby kita kasih waktu, gak ya, masalah. 100 ya, kita kasih waktu loh. 100 ya, yakin? 900. Nah, sorry ya mbak ya. Iya ya, 100 ya. Oke, kita lihat apakah Feby betul dengan jawaban 100. Jawabannya adalah 100. Betul. 900 mau. Mumu tolong jelasin hitung-hitungannya Mumu 900 dapat dari mana? Nih, 45 ya. Kali 2, 90. Bagi tambah. 90. Oh iya, aku lihatnya 10 tadi. Oh iya. Oh berarti ada rabun di mata ya, berarti masalah Mumu ada rabun di mata ya. Oke, okay. Gak masalah. Untuk kalian berdua aku ucapkan sukses terus ya. Dan untuk kamu Febi, terima kasih sudah hadir di sini. Iya, sukses kasih, dengan karir ya. Kamu, yes. Ditunggu. Proyek-proyek berikutnya, ya. Sekarang masih syuting terus ya? Lagi mau proses buat film. Buat film? Wow. Kita tunggu kabar film berikutnya, oke? Okay. Mbak Bono, lagi ada apa? Aku lagi ada. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Dan kita ketemu lagi besok. Mwah, selamat pagi terima semuanya. Bye-bye. Terima kasih.